Kita ada siapa, Nami? Kita ada Kukira, kita sama Tulus. Assalamualaikum Tulus. Waalaikumsalam, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih kerana sudah datang di 3 Pagi Era, di mana malam ini bakal berlangsungnya showcase Tulus live in Kuala Lumpur. Yeah. Ini performan Tulus di Malaysia kali yang ketiga. Iya. Betul? Bercakap mengenai showcase malam ini, preparationnya gimana, Tulus? Durasinya akan lebih panjang dari pertunjukan-pertunjukan biasanya, dari panggung biasanya. Jadi mungkin ada beberapa lagu yang sempat kita latih dulu untuk dibawakan malam hari ini. Lebih kepada kuantitas lagunya ya. Kenapa tahun 2023? Kenapa bukan tahun lepas mengadakan show di Malaysia? Inginnya sih sesering mungkin ya datang ke sini, cuman kan memang seperti yang kita tahu beberapa tahun belakangan ini kan memang ada satu kondisi yang sama-sama kita hadapi. Jadi ada beberapa agenda juga yang mesti tertunda. Terus juga ditambah saya juga kemarin tuh fokus pengerjaan album. Jadi saat semua albumnya sudah terproduksi dan sudah selesai, sudah diedarkan juga, lalu kemudian segala sesuatunya sudah berjalan lebih normal saat ini, makanya mudah-mudahan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kembali lagi ke sini. Dan juga albumnya Manusia, antara album yang diperkatakan di Indonesia, malah juga di luar negara sebenarnya. Kenapa dipilih judul Manusia? Karena kata manusia itu sendiri yang dirasa paling bisa merepresentasikan seluruh isi dari albumnya. Jadi album itu berisi lagu-lagu yang ditulis dengan tujuan untuk mencoba membingkai segala macam dinamika hidup manusia gitu, segala macam perasaan. Dan ketika seluruh lagunya udah selesai, memilih satu kata yang paling cocok untuk judul itu tidak terpikirkan kata lain selain manusia. Tulus nih, aku suka dia bukan apa. Kalau cerita pasal followers 2 juta, I one of your followers lah. Dia punya social media ni, dia bukan banyak cerita sangat pasal dia punya personal life, tak ada. Dia lebih kepada art-art, gambarnya fotografi, architecture. So ini antara soalan-soalan yang ramai DM pada aku Tulus, kenapa begitu? Saya itu memang latar belakang pendidikannya arsitektur. Walaupun berkarir di dunia musik, tapi memang latar belakang pendidikannya arsitektur. Lalu kemudian saya memang suka foto-foto, tapi amatir, pakai handphone atau pakai kamera. Dan saya merasa Instagram itu menyenangkan untuk bisa jadi semacam kayak punya galeri personal gitu loh, untuk kasih tahu foto-foto yang saya ambil, apa yang menurut saya menarik. Dan itu bisa macam-macam sih, tidak hanya objek arsitektur, tidak hanya sesuatu yang mungkin tadi kamu bilang artistik gitu, enggak juga sih sebetulnya, tapi lebih sesuatu apapun yang menarik mata saya. Dan kadang-kadang saya juga cerita tentang keluarga, cerita tentang teman-teman, apapun yang menurut hati dan pikiran saya saat itu saya mau sampaikan, dan menurut saya okay, ada di galeri itu, saya sampaikan. Okay, so kami bukakan kepada pendengar-pendengar Era, listeners kami, Alaika. Yeah. Okay, kita orang dah counting dengan Tulus lah. Tulus pun okay je. Dia akan buat show untuk awak 15 saat tau. Awak boleh request apa-apa saja lagu Tulus untuk dia nyanyi. Boleh tak saya nak lagu baru diri? Boleh tak? Boleh tak? Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan sama salahmu, ampuni dirimu. Okey, cut. Nampak betul tak? Itu Tulus belanja tau, 30 saat tau. Wih, lebih. So, ini salah seorang selebriti di Malaysia. Anak kepada Amy Search. Dia ni dulu pernah datang konsert Tulus. Dia pun pernah say hi dekat Tulus. Maybe Tulus ingat atau enggak. Dan hari ni kita bersama dengan dia, Abil. Hey, Abil. Good morning. Good morning. Awak nak cakap dengan kita ke nak cakap dengan Tulus? Macam mana kita nak cakap dengan Tulus? Din, jom Din. Kamu masih ingat saya lagi tak? Ingat. Aduh, good luck ya for your show tomorrow and today and tomorrow, right? Iya. Datang enggak? Tak bisa, masih lagi shooting ni. Oh, okay. Ya, so hari ni pagi ni kita dah kau team lah dengan Tulus. Abil boleh pilih apa-apa saja lagu Tulus. Tulus akan buat show untuk Abil selama 15 saat. Lagu ni adalah lagu yang paling istimewa untuk Abil. So title dia is Teman Hidup. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tuju.
bersama anungi derasnya waktu. Aduh, hai mengalir air mata saya. Emosional sebab tu tengah lagu tu. Okay, habis penyanyi ya. Ku rasa rindu, ku di dekatmu, ada di setiap pagi, sepanjang harimu. Tak mungkin bila, itu je lah. Lepas lah, Ben. Thank you so much, Ben. Ini antara soalan-soalan ngefeng-ngefengnya. Mm-hmm. Yang tu DM, dia tanya tinggi tulusnya berapa? 188. Yang tak dapat beli tiket sedih. Aku lagi sedih. Kenapa? Tulus duduk. Aku berdiri. Kok sama tingginya? 188 lah eh. Antara lagu yang telah di request banyak, kami berikan dua antara Pamit dan juga Monokrom. Ramai yang memilih Monokrom. So sedikit untuk show malam ini, Monokrom. Bisa enggak Tulus? Boleh. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. So all the best untuk show-nya malam ini dan juga besok. Dan kalau ada siapa ganggu kamu, bagi tahu sama aku. Okay, habis security-nya mantap. Siapa aku? Bukan, bukan. Boleh dah.